orang masuk Islam. Itu disiarkan, begitu ya. Orang sekarang murtad disiarkan. Ya. Orang murtad. Ini saya baru nyambung ini ya. Alhamdulillah kita semakin yakin dengan agama Islam ini, dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, dia akan kena dampak. Apa dampaknya itu? Mati suul khatimah. Coba bayangkan. Sudah umur 70 baru murtad. Na'udzubillah. Ya. Kemudian Islam rugi enggak? Enggak rugi sama sekali. Ya. Enggak rugi. Mungkin ini menyingkap tabir ya, orang-orang yang ada nifak di hatinya. Kok aneh? Suara kidung lebih enak dari azan. Suara kidung sama azan. Ya. Bayangkan. Konde apalagi itu macam-macam itu dia. Akhirnya apa? Orang waktu itu dia masih muslim. Masih dalam keadaan mengaku Islam, yang enggak boleh kita bilang kafir dia. Tapi menghina syariat itu memang ada. Makanya Imam Subki mengatakan, ya, kalaupun orang itu sudah tobat tetap dikhawatirkan mati suul khatimah. Dan itu terbukti. Ya. Terbukti. Ya. Terbukti di ujung ya, di penghujung umur, tapi wallahualam mungkin kembali lagi, wallahualam ya, tapi ini zahirnya begitu. Orang yang menghina Rasulullah, menghina syariat, karena Allah sangat cinta kepada kekasihnya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main itu.